Hai, assalamualaikum. Saya Deriko daripada Lepak Izo. Hari ini ada satu kereta jentera A250. Okey, dia dah buat wedding di tempat lain. Tapi kita tak salahkan bengkel dan orang yang buatlah. Kita salahkan orang kata diri kita sendiri sebab tak ada ilmu. Okey, di sini saya nak tunjuk. Nama saya Adi. Datang daripada belakang ni, rumah dekat ya. Dekat taman Medan Merdeka. Kereta Mercedes A250. Okey, saya nak bagi lagi satu masalah dia. Itulah orang kata dia buat kerja tu orang kata bagi senangkan orang lain lah. Ini bila dia buat sini kita nak kena grinder lagi, nak masuk barang performer dekat sini. Sepatutnya selepas buat dorong pai kita ada satu plank yang untuk boleh buka pasang. Sekarang ni dia direct terus nanya ke orang lain. Betul kata, kereta beli harga RM100,000 buat macam kereta kancil. Ya hanam, ni semua benda habis ni semua. Tengok macam kita ni doktor repair exhaust. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Dediku daripada Lepak Exhaust. Okey, hari ini orang kata kali kedua lah jentera A250 ni kembali ke Lepak Exhaust. Kenapa? Kalau anda nak tahu, dia datang balik semula ke Lepak Exhaust. Sebelum ni yang pertama, ni kali ketiga sorry, kali ketiga. Yang pertama dia buat kat tempat lain. Ni hasil kerja dompet di tempat lain anda boleh lihat kat tangan Daddy Cool. Okey, yang pertama dia pakai down pipe di tempat lain. Kedua, kita suggest dia tambah bullet di tengah. Okey, kenapa tambah bullet ni? Sebabnya dia punya power tak dapat. Dia lost di hujung. Okey. Masa tu dia buat, kenapa dia tambah tabung bullet ni? Disebabkan kereta dia tak ada power, satu. Lepas tu, kali ketiga dia datang ke sini sebab dia dah tak tahan. Dia tengok kita buat sebelum-sebelum punya review kereta A250 ni, dia dengar bunyi dia lagi sedap. Hasil tangan kerja Lepak Exhaust. Okey, kali ini dia datang ke sini, dia nak cuba custom downpipe yang Lepak Exhaust buat. Okey. Nanti anda boleh saksikanlah downpipe Apek tengah buat ni. Memang owner ni dah, orang kata Adi ni, dia dah tak boleh tahan, dia kena buat juga. Okey, sekarang ni dia dikubang downpipe dia dengan bullet tengah ni. Kita akan sambung straight pipe. Barulah dapat. Dia dah ada Bastronic. Dia nak tengok hasil downpipe yang custom daripada Apek, daripada Lepak Exhaust ni. Memang dia kata dia geram lah. Dia dah kumpul duit apa semua dan dia datang kali ketiga. Kali ketiga, kali kedua, Daddy pun tak pasti lah mana kali kedua rasanya. Pertama dia buat tempat lain, kedua dia tambah bullet, ketiga dia nak buat downpipe dan straight. Tu Daddy kata. Yang mana geng-geng Mercedes di luar sana, kalau nak try hasil tangan kerja Lepak Exhaust, boleh datang ke Lepak Exhaust. Sedangkan owner ni pun dah tak boleh tahan, datang kali kedua, tukar dia punya downpipe. Sebenarnya harga downpipe kalau anda nak tahu RM1,500, tapi di Lepak Exhaust boleh kautim harga. Jangan lupa ini info dia dibagi tahu. Okey, jangan lupa
Lagi satu, jangan lupa check light tu. Sebelum-sebelum ni dia dah lihat check light tu tak naik kan. Jadi anda tak perlu risau pasal check light. Kalau check light kalau naik pun lepas ni orang kata lepak itu akan buat apa? Mapping eh. Itu gurauan saja eh. Jangan lupa subscribe channel Lepak Exhaust eh. Subscribe hanya percuma tau. Support. Kita lagi sikit je nak capai target. Lepas ni anda boleh datang ke Lepak Exhaust eh. Okey, sekian, terima kasih.
Puati. Mantap. Mantap. Di mana bang? Ha? Mana? Di mana kita? Lepak Exhaust.